Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat yang sudah muncul. Ini ke sini. Video 1, video 2, video ketiga. Tepaskan dengan huruf W-nya. Selanjutnya di sini kita checklist dulu. Kita klik lagi videonya. Lalu kita pilih menyampur. Lalu kita klik memperbanyak. Gambar dimasukkan ke dalam teks di KineMaster. Kita buka KineMaster-nya. Kita pilih rasio 16:9. Kita buat dulu latar belakang, misalnya hitam. Kita geser misalnya 13 detik. Kita geser ke sini. Kita checklist. Selanjutnya kita klik lapisan. Kita klik teks. Misalnya kita ketik now. Klik pilih, ini kita besarkan, kita ganti hurufnya dengan huruf yang lebih tebal, misalnya noto serif bold. Atau Roboto Black. Lalu kita checklist. Lalu kita tambahkan cek dulu ya tag-nya. Kita kebawahkan. Kita kasih garis luar, ini dinyalakan, kita pilihnya yang putih, kita checklist, lalu kita checklist, dan ini kita besarkan, panjangkan sampai backgroundnya. Kita geser lagi. Selanjutnya kita masukkan video. Klik lapisan. Klik media. Ini ada video alam. Misalnya yang ini. Selanjutnya kita kebawahkan. Pilih menyampur. Klik memperbanyak. Ya sudah muncul. Kita checklist dulu. Terus kita kebawakan lagi pemangkasan. Kita coba untuk huruf N. Gambar video yang pertama kita masukkan ke huruf N. Lalu kita checklist.
Terus video yang kedua, kita insert lagi video alam. Kita kecilkan dulu, lalu kita kebawahkan ininya, klik menyampur, klik memperbanyak, kita klik lagi, checklist dulu ya, kita klik di sini, lalu jangan lupa di cropping, pemangkasan. Kita geser ke sini. Ini ke atas. Disesuaikan dengan ukuran huruf O. Checklist dulu. Ininya dibesarkan sedikit. Ininya ke sini. Lalu kita pemangkas. Ini kita geser ke sini. Yang ini kita geser ke sini. Checklist. Coba kita play. Nah, sekarang video yang kedua. Video 1, video 2, video ketiga ya, video ketiga kita masuk lapisan, kita klik media, kita pilih yang ini, kita geser sedikit, lepaskan dengan huruf W nya lalu kita cropping, pemangkasan. Kita sesuaikan dengan huruf W. Yang ini juga sama. Selanjutnya di sini kita checklist dulu. Kita klik lagi videonya. Lalu kita pilih menyampur. Lalu kita klik memperbanyak. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terjadi insert video ke dalam teks atau huruf. Kita checklist. Lalu kita play. Nah, seperti itu. Ini tadi hurufnya yang ini belum seluruhnya ya. Nah, kayak gini. Checklist. Kita geser lagi. Lalu kita play. Kita pilih ini. Tadi huruf ininya. Yang ininya, yang O ya, kelebihan itu. Jangan terlalu banyak. Ini geser ke sini dikit. Nah, jangan menutupin huruf W. Checklist. Ya, sementara kita checklist dulu, lalu kita export. Klik export. Sampai mencapai 100%. Sudah selesai. Selamat mencoba.